Nopo to, Bu? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa kok merengut gitu. Bapak tahu nggak, waktu Ibu habis dari pasar, Ibu lihat ada orang nempel brosur di pohon deket warung Ibu Asih lho, Pak. Bu Asih, saya ngerewang ayo jenenge tini yuk, Bu. Lagi jaga nggak dia? Ih, kok malah bahas rewangnya toh, Pak? Ibu ki bahas brosur lho. Lah bahas rewangnya Bu Asih lu nyeneng ke kok, Bu. Ah, mbolah, Pak. Itu orang nyebar brosur kampanye lho, Pak. Ah, apa iya toh, Bu? Iya, Pak. Dan dia itu nyebar brosur paslon saingan jagoannya Bapak. Bapak harus bertindak. Labrak aja orangnya itu. Tapi masuk main labrak-labrakan toh, Bu? Lah piye, Pak? Apa ora eman-eman sama modal dan tenaga besar yang sudah Bapak keluarkan? Eman-eman apanya toh, Bu? Lah nanti nek warga sini ikut milih gara-gara brosur itu gimana? Kan warga tetap sungkan toh, Bu, sama Bapak. Nanti nek kalah, Bapak batal naik jabatan lho, Pak. Wah, sumpah. Bener juga ya, Bu. Wes, tak sekate sik wong, Ibu. Nah, ngono lho, lanang tenang. Mie ayam ada. Ayam geprek tidak ada. Dika ada.